1, 2, 3, 4 SD berdua sih terus. Gimana aja? Oh siap. Ini dihadiri sama ketua. Freefall mereka. Gimana ketua untuk pembagian ini? Ya, mudah-mudahan minta doanya aja dilancarkan dengan ada halangan apapun biar SC makin sukses, makin maju. Baju Brekil Simpanas tetap solid. Amin. Jaya. Ya. Freefall mereka. Ini. Sekjen Maya ya, wae. Gimana Pak Waka ini? Siap. Kita akan cepatnya ke TKP. Ya. Untuk sisa 8 dulu ya. Langsung semua aja Pak. Oke. Ya. Pembagian. Semua bawa ya? Bawa semua. Iya. Hah? Ini karung yang tadi kan siap. Ada tampil di sana dibutuhin. Siap. Masih ada ya, banyak. Oh, itu sambil sih. Udah, Bu. 70. Sekjen makin sukses. Mantap. Enggak itu. Enggak, oh berarti itu. Itu aja disisain aja nanti buat nanti. Ada lagi, masih ada lagi. Masih ada orang kita lagi. Taruh di makam sana. Ini mandi tadi enggak kayak itu. Di kamar aja ya 20 ya. 20 ya. Ini mandi. Ya, 8 kali 3. 48, 48 sama 2, 50. Bahkan ada yang sampai udah belum udah nggak bisa masak gitu sih. Kita seperti itu aja ngeliat udah nggak tega. Terus memang dengan beli juga saya dididik untuk seperti itu, saya harus turun langsung. Ya sebenarnya kita juga ya takut ya berhadapan dengan masyarakat, dengan orang banyak yang kita juga belum tahu apakah dia sudah kena corona apa belum. Sebenarnya sih seperti itu, kita juga takut, tapi gimana lagi gitu. Memang kita harus sudah dituntut harus turun gitu. Bentuk sumbangannya apa yang main diberikan tuh? Sembako aja sih ya, mungkin cuma hanya beras sama indomie sama minyak goreng ya, minyak goreng terus kali ini aja. Insya Allah nggak sekali ini, mudah-mudahan besok ada lagi yang susulannya dan berikutnya lah, mudah-mudahan seperti itu. Iya. Sumbernya dari mana yang bisa dibagi itu? Untuk saat ini kita kebetulan sumber dari pribadi, nggak ada dari mana-mana, karena memang ya kalau ngeliat mau nyari dana sumber mau dari mana, semua yang besar-besar udah tutup ya kan, yang harusnya dari hotel harusnya kita minta sumbangan, sementara udah nggak ada hotel ya kan. Tuh. Jadi seperti itu mungkin harapannya apa? Harapan dari saya mudah-mudahan pemerintah secepatnya terketuk hatinya ya, biar terrealisasikan secepatnya, karena memang masyarakat sekarang ini udah membutuhkan benar-benar, dan mudah-mudahan COVID-19 cepat berlalu, karena kita benar-benar prihatin semua lah, karena memang dampaknya semua dari mulai kalangan atas sampai kalangan bawah paling dasar juga merasakan. Seperti itu aja. Pak Ketua, ada yang sampaikan nggak buat anggota atau buat masyarakat? Masalahnya nggak usah tuh lah. Oh, baik, ini, makasih. Ini kami ingin acara. Iya, cukup Mas, gimana? Oke, siap. Oke Bang, masih ada? Nggak ada, cukup. Salam SC aja dulu. Ayo deh. Oke.
Oke, salam buat semangat anggota yang lain gimana? Mudah-mudahan buat anggota yang lain, untuk subrekwil yang lain, mudah-mudahan bisa ngikutin arahan dan bimbingan ketua rekwil dan ketua korwil. Karena ini sangat bagus dan memang benar-benar bermanfaat buat masyarakat banyak. Harumkan SC untuk seluruh Indonesia.